Dahulu ada satu kampung itu ada mungkin ada 20 orang perempuan. Ya, perempuan itu nikahnya tidak sah. Ya. Kenapa nikahnya tidak sah? Nikahnya ya belum beres iddah. Ya. Iddahnya belum beres udah nikah lagi. Ya. Nah. Berarti ya nikahnya enggak sah berarti kumpul. Ya, setiap ya kumpulnya berarti dalam keadaan berzina, ya. Jadi harus ada iddah. Ya, kalau perempuan ya bercerai atau mati ada iddah, ada aturan. Ya, kalau dia bercerai iddahnya berapa? Ya, 3 kali suci baru boleh nikah lagi. Ya. Itu pun juga kalau cerainya ya cerai biasa. Ya. Kalau misalnya mau balik lagi, ya, setelah talak 3 yaitu harus di ya kawinin dulu sama orang lain. Setelah beres 3 kali suci, ya, dikawin dulu sama orang lain, bercerai lagi, ya, beres lagi 3 kali suci baru lagi bisa balik kepada suami yang lama. Jadi ada aturannya.